السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الكعبه كبلة للمؤمنين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Sadaqallahul azim Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Daud Allah subhanahu wa ta'ala Atas kehendaknya pada kesempatan yang baik ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan panjang usia Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tribuner yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai orang yang terbaik. Kata Allah, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang mampu mengajak kepada Allah atau sering dalam bahasa kita disebut dengan berdakwah. Dalam berdakwah, ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Setidaknya, ada enam prinsip dalam kita berdakwah: berjuang, berdakwah, mengajak kepada Allah. Yang pertama, hendaklah berdakwah, kita landasi dengan satu prinsip yang disebut dengan prinsip ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah? Pemirsa sekalian, ketika kita berhubungan dengan Allah, maka posisi kita adalah sebagai ibad dan Allah sendiri sebagai ma'bud. Dan hubungan antara ibad dengan ma'bud itu disebut dengan ibadah. Sehingga para ulama memberikan definisi yang disebut dengan ibadah adalah Ismun jami'un lima Allah taala wa yardah kaulan kana au fi'lan Ibadah adalah satu kumpulan lima Allah taala terhadap perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Apakah itu perkataan apakah itu perbuatan sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan dan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan ibadah. Pemirsa sekalian, bukankah senyatanya tujuan diciptakannya manusia ke muka bumi ini adalah untuk beribadah? Sebagaimana firman Allah Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Segala amal perbuatan kita, segala, segala macam langkah gerak kita harus senantiasa dilandasi oleh niat beribadah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Kam min amalin yatasawwaru bi'amali dunya yasiru" bi amalil akhirah bi niya. Banyak sekali perbuatan yang kelihatannya seperti perbuatan dunia dan perbuatan itu menjadi amal kebaikan karena niatnya yang bagus. Tetapi kata Rasulullah SAW, banyak sekali perbuatan kamin amalin yata bi amalil akhirah yasiru bi amali dunia niat. Banyak seperti orang yang melakukan kegiatan amal akhirat. Tetapi ternyata perbuatan itu menjadi sia-sia dan hanya menjadi amal dunia saja. Karena apa? Karena buruknya niat. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam segala langkah kita, gerak langkah kita, dalam berdakwah kita, maka hendaklah Prinsip utama kita dilakukan atas dasar prinsip ibadah ini menjadi penting, sebab segala sesuatu akan sangat ditentukan, baik buruknya oleh niat kita, apakah ibadah atau bukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, pemirsa sekalian, yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi. Bagian dari ukuran kita dalam melakukan amal perbuatan, apalagi kalau kita sedang berdakwah. Ini baru prinsip yang pertama, dan kita akan bertemu di episode yang kedua dengan prinsip dakwah yang kedua. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.